Oke, pemirsa Yudi Potret. Perjalanan kali ini gue coba mau motovlog ya, sambil mencari lokasi rumah-rumah kosong terbengkalai. Nah, di daerah ini ada rumah kosong yang jumlahnya mungkin bisa dibilang ada 10 atau lebih dari 10 rumah-rumah kosong ya. Nah, rumah tersebut sudah sangat lama ditinggalkan. Nah, dahulunya konon rumah tersebut ditinggalkan karena sering banjir dan akhirnya kosong terbengkalai sampai saat ini. Oke, ini gue lagi mau menuju ke lokasi ya. Gue juga coba mau vlog siang, barangkali ada rumah yang bisa saya masuk ke dalam ya. Masih di wilayah Jakarta Utara. Kita udah hampir nyampe ke lokasinya. Sekalian ini juga saya mau ngecek audio ya, habis modifikasi mikrofon biar suaranya nggak terlalu noise. Oke, nggak sampai 2 menit saya akan tiba di lokasi rumah-rumah kosong yang kondisinya udah terbengkalai. Ini akan saya miringin dikit. Oke. Pemirsa, di depan sana kita mulai masuki kawasan rumah-rumah kosong ya. Oke, ini dia. Ini banyak sekali di sebelah kanan saya, pemirsa, rumah-rumah kosong.
Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, lebih dari 10 ya pemirsa ya. Ini lebih dari 10. Nah, ini ada satu rumah yang bisa dimasukin pemirsa nih. Oh, ini ada satu rumah yang masih ditempatin juga. Wow. Oke, saya akan coba putar balik ya, biar lebih dekat visualnya. Nah, ini penampakan dari salah satu rumah-rumahnya ya. Ini deretan rumah-rumah yang sudah kosong nih pemirsa nih. Saya akan coba pelan-pelan. Nah, ini salah satu rumah yang kemungkinan bisa dimasukin. Wow, itu ada boneka apaan ya? Seperti ada boneka jelangkung. Oke, saya akan coba masuk ke dalam ya, pemirsa. Nah, ini kondisi dari rumahnya ya, pemirsa. Mudah-mudahan ini bisa dimasukin. Ini ada pohon mangga di depan. Wow, ini ada boneka apaan nih? Wah. Ada boneka santet pemirsa. Anjay. Kita coba masuk ke dalam ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wow. Ini ruang tamu ya. Ini kamar pemirsa. Jadi posisi rumah ini ada di pinggir jalan pemirsa ya. Wow. Astagfirullahaladzim. Oke, dengar suara orang di belakang. Ini bagian dapur. Ada boneka pemirsa, boneka bayi. Wah, kasihan sekali bonekanya. Ini kamar mandi ya, Allahu Akbar. Ini bagian kamar. Kita lihat sebelah sini. Astagfirullah. Wah, ini keras pemirsa. Astagfirullahaladzim. Nah, untuk bagian belakangnya seperti ini ya. Ini ruang belakang. Sudah ditumbuhi semak belukar. Oke. Ini hanya salah satu rumah. Ada celana di atas. Ini hanya salah satu rumah yang bisa dieksplor ya. Yang bisa dimasukin. Dan rumah ini berada di pinggir jalan pemirsa. Nah, ini kamar depan. Oke, kita kembali keluar. Nah, jadi ini ada
lebih dari 10 rumah ya yang kondisinya kosong, terbengkalai. Nih brother, ini gue coba jalan menelusuri pinggiran, dan ini semuanya di pagar teralis ya, cuman tadi doang yang bisa dimasukin, itu dikembok. So, kita lihat. Kita pemirsa. Nah, ini sampai ke sana masih banyak yang kosong ya. Oke. Demikianlah eksplor saya pemirsa. Terima kasih telah menyaksikan channel Yudi Potret Misteri. Terus support channel saya dengan cara subscribe, like, dan share video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.